Ya, pemirsa, sempat viral melakukan pungutan liar kepada wisatawan seorang pria di Kabupaten Bogor, Jawa Barat ditatangi polisi. Pelaku mengaku salah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Ada tiketnya nggak? Saya di sini dikasih tiket, saya jelasin, Bu. Kalau pos 1 itu punya akses tanah milik jalannya, ya. Kalau pos 2 yang punya wisata. Yang berhak di sini hanya saya, bukan orang wisata. Video seorang pria yang melakukan pungutan liar ini viral di media sosial. Pria ini meminta sejumlah uang kepada pengendara yang akan berwisata ke Curug Ciburial, Desa Cibadak, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 1 Mei 2024. Setelah viral di media sosial, pelaku didatangi polisi serta pemerintah desa. Di depan polisi dan kepala desa, pria 35 tahun ini menyampaikan permintaan maaf, sekaligus berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Dan paginya, sekitar jam 11, itu kami menerima video itu dan viral di media sosial, yaitu tanggal 2-nya. Dan langsung kami jam 13-nya memanggil yang bersangkutan ke Polsek bersama kepala desa, terus kadus dan saudaranya. Dan di sini benar dia menyatakan bahwa di video viral itu dia yang membuat pungutan liar terhadap wisatawan. Dan dari masing-masing wisatawan itu dia memungut kurang lebih 10.000. Selain menyampaikan permohonan maaf, pelaku pungutan liar ini juga telah menandatangani surat pernyataan akan diproses secara hukum jika ia kembali mengulangi perbuatannya. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan.